First blood. First blood. First blood. First blood. First blood. First blood. First. First blood. Oke, halo kawan-kawan. Balik lagi sama saya, Kak Davi di game Free Fire Battleground. Lagi. Nah, jadi di video kali ini seperti yang ada di judulan di thumbnail ya, aku bakalan share ke kalian tips dan trik cara headshot menggunakan shotgun M1887 dan M1014. Nah, langsung aja kita masuk ke tips triknya, biarin gak kelamaan teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku bakalan jelasin dulu cara ngedraft shot yang benar untuk senjata M1887 dan M1014 ya. Di sini aku bakalan jelasin cara draft shotnya satu persatu, karena di sini cara draft shotnya ada 4. Ingat, ada 4 ya, masing-masing beda penggunaan. Pertama adalah teknik draft shot langsung lurus ke atas. Jadi langsung di drag tombol tembak kanan itu ke atas teman-teman ya. Secara agak cepat, tapi jangan terlalu cepat. Kayak gini nih, langsung ke atas. Langsung lurus ke atas. Gunanya untuk mengarahkan ke kepala musuh. Dan ini nih cocoknya kalau jaraknya menengah ya. Jaraknya tuh agak jauh sama musuh nih. Jaraknya menengah kayak gini nih. Jaraknya menengah sama musuh. Lalu untuk pengambilan crosshair yang di tengah-tengah itu, yang kayak kekeran, itu tuh ada di dada musuh ya. Ada di dada musuh itu wajib. Terus kalian drag aja langsung lurus ke atas. Tapi ngedraksunya jangan terlalu pelan, jangan terlalu cepat. Contohnya seperti ini. Tuh. Tuh, headshot kan? Langsung lurus ke atas dan sambil agak ditekan, jangan cuma diseret. Kalau diseret doang, pakai shotgun itu nggak bakalan bisa headshot kalau pakai teknik yang langsung lurus ke atas. Tuh, seperti itu contohnya. Untuk teknik drag shoot yang pertama. Untuk teknik drag shoot yang kedua, itu ngebentuk huruf J. Nah, jadi ngebentuk huruf J itu kalau jaraknya segini nih kira-kira. Agak-agak deket tapi nggak terlalu deket ya. Ngebentuk huruf J itu tuh seperti ini teman-teman. Kalian ngedragnya agak kayak ngebentuk huruf J. Aku deketin, ngebentuk huruf J. Tuh, agak ngebentuk huruf J. Intinya seperti ini, cepatnya. Set, dan lambatnya seperti ini. Ciu. Untuk jalurnya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti itu kalau ditembakkan. Dan itu cocok banget kalau crosshair pengambilan tengah itu ada di kiri kanan musuh gini. Bukan di dada ya, tapi di kiri kanan musuh dan sambil jump shoot. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian posisi napak, usahakan juga pakai quick weapon yang ini. Jadi kalian bisa perfect shoot. Kalau kalian pengen nembaknya tuh ngebentuk huruf J seperti ini sambil di quick weapon. Kalau kalian gak pakai quick weapon bisa, misalnya kalian sambil TPP nih ya. Nih. Bisa juga headshot. Cuman aku lebih saranin kalian itu pakai quick weapon yang ini nih. Pakai yang ini ya. Biarin lebih estetik dan lebih mantap tuh. Kalian harus belajar juga cara pakai quick weapon. Lalu untuk teknik yang ketiga atau trik drag shoot yang ketiga, itu ada teknik drag shoot ngebentuk huruf U ya. Ngebentuk huruf itu seperti ini teman-teman. Agak jauh. Kalau tadi kan J cuma gini doang. Kalau U itu agak jauh dan agak ke bawah. Jadi ngebawa dulu dikit, terus muter ke atas. Nah, ini cocok di semua jenis shotgun ya. Kalau yang tadi itu, kalau teknik ke satu sampai teknik kedua, teknik yang langsung lurus ke atas sama teknik ngebentuk huruf J, itu lebih enak dipakein di shotgun kecil M1887. Kalau kalian mau ngebentuk huruf U yang kayak gini, ini cocok banget dipakein shotgun M1887. Contohnya seperti ini nih, bentar. Tuh. Tuh, headshot kan? Tuh. Tuh. Dan untuk pengambilannya aku saranin buat ada di atas kepala musuh atau di kiri kanan musuh, bukan di dada. Kalau di dada biasanya dia bakalan miss lewat samping musuh. Jadi agak nyamping gini ya. Nih pengambilan crosshair-nya seperti ini. Baru ngebentuk huruf U. Nih, ke bawah dulu, baru ke atas. Ke bawah, baru ke atas. Diseretnya gini. Secara cepat teman-teman ya. Secara cepat. Untuk shotgun M1887 juga bisa by the way. Bisa juga. Bahkan lebih ini ya, lebih cenderung enak. Tapi itu harus pakai untuk jarak dekat teman-teman. Harus pakai untuk jarak dekat. Contohnya jaraknya segini. Nah, itu untuk teknik yang ketiga. Sekarang aku bakalan teknik yang terakhir. Jelasin teknik yang terakhir ya teman-teman ya. Teknik yang terakhir itu adalah ngebentuk bawah atas. Nah, contohnya seperti ini ya. Lihat nih. Bawah atas. Bawah atas. Bawah atas. Bawah atas. Bawah atas. Dan untuk teknik bawah atas ini lebih enak kalau dipakein jarak dekat terus menggunakan shotgun M1014. Contohnya seperti ini.
bawah atas tuh. Ntar aku reload dulu teman-teman ya. Dipadukan dengan teknik quick weapon bakalan lebih oke. Nah tuh seperti itu, bawah atas, ini teknik yang lebih overpower ya menurutku, paling mantap nih. Bawah atas, untuk pengambilannya bebas, mau di dada musuh, di atas musuh, di kiri kanan musuh, terserah. Yang penting bawah atas. Nah untuk praktek plus handcamnya kayak gini ya, aduh nggak headshot. Nah di sini aku dubbing by the way, dan aku bakalan contohin lagi by one sama adekku 1 versus 1, dan aku bakalan coba headshotkan menggunakan M1014 dan M1887. Untuk trik yang pertama di sini yang aku gunakan adalah teknik membentuk huruf J. Contohnya seperti ini, perhatikan handcam aku. Headshotkan, nah simple banget. Syaratnya yang penting musuhnya dalam keadaan kelihatan aja gitu. Untuk cara ngedrasu huruf J ini cocoknya di shotgun kecil isi 2 atau M1887. Kalau shotgun M1014 agak kurang cocok ya. M1014 atau shotgun isi 6 itu cocoknya kalau pakai teknik drag shoot ngebentuk huruf U atau bawah atas. Kalau M1887 baru cocok buat huruf J dan ngedrag langsung ke atas. Nah, untuk yang kedua, match kedua ini aku bakalan contohkan untuk teknik bawah atas menggunakan shotgun M1014. Nah, untuk shotgun M1014 ini cara drag shoot-nya harus kencang dan harus kuat, teman-teman. Sebentar, handcam-nya aku naikin biar ini lebih kelihatan. Nah, perhatikan juga kalau kalian pengen belajar main glowall cepat, silakan dilihat. Di sini tipsnya simple, kalau kalian pengen bawah atas, yang penting musuhnya dalam keadaan sejajar dengan kalian atau depan kalian pas, gak lagi posisi lari ke kiri atau ke kanan. Terus posisi kalian mau bawah atas itu pengambilannya kalau bisa di samping kiri kanan atau di atas kepala musuh ya. Nah contohnya aku bakalan liatin seperti ini nih. Untuk bawah atas sendiri ini lebih cocok di M1014 bukan M1887. Nah kayak gitu tuh. Kalian kalau pengen ini ya, pengen lihat dengan seksama, lihatlah fokusnya ke handcam aku. Kalau kecepatan silakan di skip-skip dulu. Di ini pause-pause ya, di berhenti-berhentiin. Match berikutnya aku mati di headshot adekku, di headshot Izuna, tapi di sini langsung lanjut ke match keempatnya. Match keempat di sini aku contohkan menggunakan teknik drag shoot lurus langsung ke atas. Untuk teknik lurus langsung ke atas ini cocoknya pakai M1887. Syaratnya kalian itu musuhnya harus posisi diem atau posisi musuhnya tuh lari ke arah kalian. Kalau posisinya nggak lari ke arah kalian itu bakalan susah. Benar-benar harus di depan kalian ya posisi musuh kalau mau pakai teknik langsung lurus ke depan. Nah di sini aku masih berusaha buat ngekillnya, nyari momen yang enak. Aku emot-emot dulu. Nah pas lurus kayak gitu musuhnya itu lurus ke arah kita, itu baru bisa di-headshotkan menggunakan teknik langsung lurus ke depan. Nah semua teknik udah aku cobain kecuali ngebentuk huruf U. Untuk ngebentuk huruf U ini agak kurang enak kalau dipakein by one. Enak juga sih, cuman aku nggak terlalu recommended ya. Untuk ngebentuk huruf ini cocok juga kalau kalian pengen pakai U kecil. Contohnya kayak gini ya. Aduh malah kebentuk atas lagi, malah ngedrag langsung ke atas teman-teman. Ya pokoknya kalau ngebentuk huruf U ini aku aslinya sebenarnya kurang recommended. Ini nih cocok buat kalian teknik ngedrag shoot ngebentuk huruf U ya. Itu tuh cocoknya kalau kalian itu nggak pakai DPI atau HP kalian serat, itu baru pakai teknik yang ngebentuk huruf U sebagai pengganti huruf J. Kalau kalian pakai teknik huruf J aja udah headshot, ya pakai J aja, jangan pakai U. Dan kalau kalian pengen headshot pakai M1887 atau shotgun isi 2 dan isi 6 dan M1014, wajib sensitivitas itu minimal 90. Maksimal boleh pakai 100 nggak apa-apa. Dan kalau kalian sering nyangkut di badan setelah pakai trik ini, udah pakai cara drag shoot yang benar masih tetap nggak headshot, udah ngambil pengambilan crosshair yang pas tetap nggak headshot, coba buat bawah atas ya. Pakai bawah atas dulu. Untuk bawah atas contohnya seperti ini, sekali lagi ya. Bawah atas, bentar aku cari momennya dulu di sini. Pakai teknik bawah atas dulu. Kalau masih tetap nggak bisa, udah bawah atas tetap nggak bisa, naikin DPI kalian, DPI HP ya. Nah, bawah atas tuh sekali lagi contohnya seperti ini nih. Bawah atas. Waduh, belum nembak teman-teman, sorry. Gak headshot-headshot ya, gak dapat momen yang pas.
nanti pas dia nongol langsung tak headshotkan. Reload dulu. Jadi menaikkan DPI fungsinya memperlicin HP ya. DPI itu penting kalau mau pepeng shoot. Nih bawah atas nih. Bawah atas tuh, kalian lihat kan, itu contoh paling bagus di bawah atas tuh. Itu udah mantep banget. Kalian bisa cobain langsung. Sekali lagi teknik-teknik yang udah aku ajarin. Pengambilannya juga harus pas ya. Pengambilan crosshairnya harus pas. Cara ngedrag shootnya benar. Terus sensitivitasnya dibikin 100. Kalau masih tetap gak headshot, naikin DPI kalian. Kalau kalian gak bisa naikin DPI, pakai sarung tangan jempol. Kalau gak ada sarung tangan jempol, pakai debu. Debu ya guys ya, debu, bukan bedak. Debu. Mau pakai puntung rokok gak apa-apa. Cuman aku saranin debu aja ya, atau tanah lah. Tanah kering, biar lebih licin. Nah di sini kalian bisa nikmatin gameplaynya. Adikku main tekan dan aku main pepeng shoot. Karena adikku udah ini ya. Kalian fokus ke tombol tembak kanan, biarin lebih paham. Saya Kak Devin dulu diri, see you next time and see you next video. Bye bye. First Blood. Girls are done, a life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart, I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. Trying to change, even though I like to. Even though I like to, I'm probably never changed for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. Probably never changed for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. First Blood. To find some meaning in this life. In a life that got it all so dark, goes so dark. A life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart, torn apart. I've been bleeding on the inside, I'm torn apart. Can I get a chance to go back to the start? If I can't press rewind, get a chance to find right answers. I mean, I don't wanna die, I just wanna feel alive. Maybe in my next life, get a chance to feel alive. But people say, you only get one chance. So I gotta work hard. Too strong for the life. Torn apart, I've been bleeding on the inside.